Setelah gudang penimbunan BBM subsidi jenis solar miliknya di Dusun 2 Desa Sidodadi, Kecamatan Belitang 1, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan terbongkar, Tri Haryono alias Ion ditangkap polisi dari Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sumsel. Bersama tersangka, polisi menyita 22 jeriken berisi solar atau sebanyak 770 liter. Di Reskrimsus Polda Sumsel menerangkan, tersangka tertangkap saat memindahkan jeriken solar ke dalam mobil pick-up untuk didistribusikan ke sejumlah tempat. Penimbunan solar ini sudah dijalankan tersangka selama 6 bulan lebih. Solar didapat dari rekannya yang membeli langsung dari sebuah SPBU di kawasan Mesuji, perbatasan Lampung. Polisi kini memburu rekan tersangka dan pengembangan kasus terkait pembelian BBM subsidi di SPBU dalam jumlah banyak. Selain solar, polisi juga mengamankan 1 unit mobil pick-up, 70 buah jeriken kosong, 1 unit telepon genggam, dan lainnya. Modusnya dia dari SPBU di perbatasan di Mesuji, ya. Ada masyarakat yang kurang bertanggung jawab membeli itu dengan jeriken. Dengan kendaraan yang mengangkutnya, ada 35 jeriken yang berisi BBM subsidi. Ya, kemudian yang belum tertangkap ini, dia menyampaikanlah kepada yang bersangkutan bahwa sudah siap untuk diperjualbelikan, sehingga disusulah ke gudang tersebut di daerah Sidodadi di Kecamatan Kabupaten Belitang, Papua Timur. Tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di tahanan Polda Sumsel serta terancam 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Reski Oktora, Muklas Deferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.